Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diyar. Guys, ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Xiaomi seri 6 yang paling atas. Ini dia, dan ini saya ambil yang warnanya paling spesial guys. Warnanya merah. Nah, ini dia Xiaomi Redmi 6 Pro. Kita bisa lihat di sisi pinggirnya cuma ada tulisan Xiaomi 6 Pro. Di bagian belakangnya ada 3 fitur unggulan nih guys. Di antaranya ada layarnya udah 5,84 inch Full HD Plus, rasionya 19:9. Dan ini kamera belakangnya udah dual lensa 12 megapiksel dan 5 megapiksel dengan ada AI-nya. Dan ini baterainya 4000 mAh. Lumayan nih guys. Nggak kecil-kecil banget baterainya. Kita langsung buka aja ya. Hop. Oke. Hop. Wah, mantap. Ini dia penampakannya. Wah, warnanya. Kita taruh dulu ya, guys. Kita lihat dulu di box-nya ada apa aja. Iya. Wow, ini apa nih? Di sini ada dikasih softcase, dan ini adalah buku panduannya. Kita bisa lihat. Dan ini adalah softcase-nya. Nah, softcase-nya dapat yang bening nih guys. Dan ini lentur banget. Kalau dipakein, coba ya. Iya, tampilannya seperti itu. Jadi si warnanya tetap kelihatan guys. Oke, terus ada apa lagi? Di sini ada kabel charger yang masih micro USB. Tuh ya guys. Dan kepala charger yang outputnya 5 volt 2 ampere. Tuh guys. Oke. Dan di sini ada SIM tray ejectornya. Oke. Sekarang kita lihat ke smartphone-nya. Ini adalah yang warna merah yang saya ambil guys, yang warnanya tuh jarang banget di pasaran, ya kan? Pasti kamu sering menemukan yang warna-warna seperti hitam, orange, biru, tapi yang warna merah ini, ini spesial banget guys. Oke, kita kletek aja. Ini tadi udah saya sebutin ya di depan. Wow. Oh, mantap. Dan di bagian belakangnya juga ada stiker. Kita kletek dulu. Hop. Mantap. Nah, tampilan seperti itu guys. Di sini ada stiker lagi nih. Up. Mantap. Wow, keren. Kece banget. Sebelum saya nyalain, coba saya lihat dulu SIM tray-nya. Kayak apa ya? Kita coba lihat dulu ya SIM tray-nya. Hop. Oke, ternyata dia menyediakan 3 slot dedicated SIM tray-nya. Keren banget. Jadi kamu nggak perlu tuh pilih-pilih antara SIM card kedua atau micro SD. Semuanya bisa dipasang. Mantap. Hop. Oke. Di bagian sisi kanan ini kita bisa lihat ada tombol power on off, ada tombol volume pengeras suara. Di bagian atas ada jack audio 3,5 mm, mic dan infrared. Mantap. Dan sebelah kiri ini ada SIM tray-nya ya guys, yang tadi udah saya buka. Dan di bagian bawah ini ada speaker, port micro USB dan mic. Dan di bagian belakang ada dua lensa kamera. Yang keren banget nih guys. Terus ada garis antena, sensor fingerprint, dan logo Xiaomi, dan garis antena lagi di bawah. Oke, sekarang kita coba nyalain. Hap.
Sembari nunggu, kita bersihin dulu mejanya supaya kelihatan lebih rapi, oke? Ya, ini dia tampilan screen lock-nya. Wow, mantap. Dan ini tampilan home screen-nya. Wow, keren. Ini udah saya setup dan saya sudah install beberapa aplikasi ya, guys. Mantap. Ini kesan di tangan enak banget, guys, karena si bodinya ini udah aluminium ya. Terus warnanya ini, si catnya ini nggak mudah untuk meninggalkan sidik jari itu, guys. Keren deh, udah warnanya keren, terus nggak mudah meninggalkan sidik jari lagi. Dan layarnya keren tuh, udah kekinian, ada notes-nya. Wow. Kita coba ya, buka aplikasi. Oh iya, penasaran nggak sama skor AnTuTu benchmarknya? Yuk kita lihat ya. Kita pengen tahu nih jeroannya apa sih yang dipakai dari Xiaomi Redmi 6 Pro ini. Atau ini juga bisa disebut dengan Xiaomi Mi A2 Lite. Ya, karena speknya sama persis, bentuknya juga sama persis. Hanya bedanya untuk yang Redmi 6 Pro ini menggunakan MIUI, sedangkan yang Mi A2 Lite menggunakan Android Stock. Oke, kita coba lihat skor AnTuTu benchmarknya. Ini dia. Ya, skor AnTuTu-nya mencapai 77.000 sekian. Oke, kita lihat jeroannya nih, guys. Kita bisa lihat di sini dia pakai prosesornya Qualcomm Snapdragon 625. GPU-nya Adreno 506. Layarnya udah Full HD+, RAM-nya 3 GB, internal storage-nya 32 GB. Tuh guys, kalau bisa lihat. Kamera belakang 12 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Baterainya 4000 mAh. Android-nya 8.1. NFC-nya nggak ada. Dah, kamu bisa lihat ya. Oke. Sekarang kita coba buka ini dulu. Jadi aplikasi dibuka itu sampai ke layar ya guys, full screennya sampai mentok ke pinggir-pinggir, jadi nggak kepotong gitu. Terus kita cobain main game ini deh, Asphalt 9. Kayak apa sih? Kita mainkan game Asphalt 9 yang termasuk kategori game berat ini di Xiaomi Redmi 6 Pro ini. Oke. Wow. Mantap. Ngepot ya. Pepet terus. Mantap. Wala. Gimana sih? Waduh. Hah, lebut. Menyeruduk aja sih dari belakang. Loh, kan malah saya yang kejebur. Udah deh. Oke guys, gitu aja. Kamu tungguin aja video review dari Xiaomi Redmi 6 Pro ini. Oh ya guys, kamu bisa lihat spesifikasi dari Xiaomi Redmi 6 ini di kolom deskripsi video ini ya guys. Kamu tungguin aja video review lengkapnya Xiaomi Redmi 6 ini. Nanti saya bikin videonya lengkap dengan saudara-saudaranya. Ada Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 6A, dan Xiaomi Redmi 6 Pro ini.
biar reviewnya sekalian tuntas. Oke guys, terima kasih telah menonton ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin lonceng supaya kalian bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram biar kamu untuk melihat perkembangan gadget terkini lainnya. Oh ya guys, tadi kan saya buka SIM card ya, nih. Terus saya cari-cari tuh guys, di mana ya SIM tray ejectornya? Cari sana, cari sini nggak ketemu. Cari sini diangkat mana nggak ada. Setelah puter-puter, nunggu lama, akhirnya dia ada di sini guys. Dia nempel. Ini ada magnetnya loh guys. Di sini magnet apa ya? Tuh, nggak jatuh.